Semuanya, assalamualaikum. Di video saya kali ini saya akan membuat yang saya bikin, ya itu wajib saya bikin kalau musim panas. Saya bikin es buah semangka atau es semangka itu pakai susu, ya. Terus boleh dua macam, mau pakai sirup boleh atau tidak perlu pakai sirup, ya, karena semangkanya ada yang sudah ada yang manis, ya. Tapi kalau belum kurang manis, tambahkan sirup terus sama es. Nah, ini ada dua semangka. Ini semangka yang biasa, yang kecil gitu, ada bijinya. Dan ini semangka yang besar yang enggak ada bijinya. Saya mau pakai yang ini aja yang enggak ada bijinya, ya. Pakai ini pun boleh, dibuang bijinya. Es batu. Ini es batu curah ini, ya. Terus sama ini es batu apa aja boleh. Ini saya pakai yang full cream, ya, jadi lebih lembut. Di tempatnya saya kasih, dan ini saya ada sirup merchant yang warna merah yang Prambos punya, ya. Nah, sekarang saya akan mulai motong-motong buahnya. Saya gimana cara bikinnya, dan ini enak banget. Tiap bulan puasa pasti saya bikin, ya. Saya bikin siang, terus saya minum sorenya. Saya taruh di kulkas, enak banget. Atau langsung dikasih es juga enak. Saya nggak bikin yang ini, ya, saya mau bikin yang ini tanpa biji. Jadi ini saya simpan di kulkas untuk buah. Dan ini saya akan kasih es dulu. Lalu saya akan iris aja langsung, ya. Ini cukup begini aja. Lebih kecil juga boleh. Yang lebih kecil juga boleh, ya. Saya tambahkan lagi, ini saya akan potong. Atau dikerok sama sendok juga boleh, ya, teman-teman. Saya akan sisihkan dulu. Saya akan bikin yang ada sirupnya. Saya akan es dulu. Masukkan sirup nih, yang saya pakai sirup. Saya potong lagi esnya, ya. Esnya. Ini. Masukkan juga langsung ini, ya, secapur. Kita taruh di tempat dulu, ya, terserah. Nah, ini tambahkan lagi. Nah, karena ini full cream, ya, jadi ini saya tambahkan susunya. Ini saya tambahkan susunya. Jadi deh, untuk buka puasa, ya, enak banget. Jadi untuk buka puasa.
Oke. Kalau mau sirup lagi, tambahkan. Jadi DS semangkanya ya. Selamat mencoba. Ini yang pakai sirup. Ya. Dan ini tanpa sirup, ini yang pakai sirup. Oke. Cuman pakai susu full cream. Selamat mencoba.